calon mempelai berdua yang berbahagia, pertemuan suami istri itu tidak hanya di dunia saja. Kelak di yaumul akhir, suami istri pun akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah. Di dalam surat Yasin sering kita membaca, hum wa azwajuhum fi dilalin 'alal araiki muttaqiun. Para suami dan para istri nanti akan dipertemukan oleh Allah di sebuah tempat yang teduh. Mereka akan beristirahat bersama dengan bertelekan sebuah permadani yang indah. Untuk istri dan kelak untuk anak-anaknya. Jadilah pemimpin yang adil, karena sebagai seorang pemimpin yang adil itu nanti akan ditolong oleh Allah di saat yaumala dzilla illa dzillu. Di saat hari tidak ada perlindungan ketika itu, pemimpin yang adil itu akan dinaungi oleh Allah dengan payung keselamatan. But it hurts so bad I can't take it any longer. Time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna go on with you. I wanna die lying in your arms. I wanna go on with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. A thousand miles between us now, it causes me to wonder. Our love tonight remains so strong. It makes our rings right all along. The time we spend apart will make our love grow stronger.